Dan melatih Deva Octavianti berhasil meraih kemenangan pertama di BWF German Open 2023 setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Bjørnægis Emma Mosinczynski. Sangat tidak mudah bagi Preven Melati, padahal pasangan Jerman ini berada di ranking 615 dunia, sama sekali tidak diunggulkan. Namun wakil senior Indonesia justru bersusah payah hingga tersaji rubber game dengan skor 21-13, 19-21, 21-13 dalam waktu 54 menit. Sempat menang mudah di game pertama, namun Preven Melati kecolongan poin di game kedua. Beruntung pada game ketiga bisa diselesaikan baik. So, dengan demikian Preven Melati berhak melangkah ke babak 16 besar. Nah, disinilah para BL dibuat was-was. Sebab pasangan Rising Star Shaida sudah siap menyambut si Honey Couple. Pertemuan sebelumnya Honey Couple ditekuk oleh Feng Yanze Wan Dongping. Justru di babak 32 besar, Turnamen Indonesia Masters 2023 pada Januari lalu. Honey Couple dibuat mati langka dan seolah tak berdaya. Tampaknya, permainan wakil Indonesia sangat sedikit menghasilkan peluang. Yang ada, hanya melakukan banyak kesalahan sendiri yang membuat pasangan Cheda bermain dengan leluasa. Akankah head-to-head berubah jadi doll 2? Bagaimana karir Preven Melati jika kekalahan melulu di babak awal turnamen?